gini, siapa mau jadi juara? Akulah sang juara. Baik pemirsa, saatnya kita akan main game. Nama gamenya adalah Hey Jakarta Berhadiah. Oke, saatnya kita akan bermain bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu guru. Kasih hey. Tepuk tangannya. Oke, buat kedua tim, tim bapak-bapak dan tim ibu-ibu, dengarkan baik-baik cara permainannya. Dalam waktu 2 menit, bapak-bapak dan ibu-ibu harus menjawab ejakata yang sudah kita sediakan. Betul. Siapa yang paling banyak menjawabnya, dia keluar sebagai pemenangnya. Tapi dengan menggunakan puzzle, ya. Nanti harus injek puzzle-nya menuju ke lonceng. Siapa yang duluan mencet lonceng, dia berhak menjawab. Sudah paham? Kalau begitu, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Tahan dulu. Ejakatanya adalah yang pertama. Ejakata yang pertama. Referensi. Silakan. Salah deh, salah. Selanjutnya E F Re. Salah Re. E V. Salah. Balik lagi. Waktu terus berjalan ya. Waktu terus berjalan. Ejakata yang kedua. Silakan Cika. Mewarnai. Kesempatan terakhir, waktunya sisa 1 menit lagi ya. Ejakata selanjutnya, Cika. Penduduk. Ketergantungan.
Baik, nggak apa-apa, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan ke sini. Kita langsung umumkan pemirsa, juara pertama jatuh kepada tim bapak-bapak guru. Nama tim bapak-bapak mendapatkan hadiah sebesar 1,5 juta rupiah. 1,5. Dan masuk ke babak bonus. Plus masuk ke babak bonus ya. Dan yang kalah tetap mendapat hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Kalau begitu pemirsa, kita lihat ini dia keseruan di babak bonus bersama dengan Bapak Guru. Cek di sal. Oke, Bapak tinggal pilih salah satu di antara 3 kotak, Pak. Ada kotak nomor 1, 2, 3. Di dalam kotak sudah ada hadiahnya. Ada hadiah yang paling kecil, ada juga hadiah yang paling besar. Pilih nomor 3. Pilih nomor 3. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Untuk kotak nomor 3, kita hargain 200 ribu rupiah. 200. Kotak nomor 3 saya tawar 200. Ayo, tadi udah 1,5 nih. 3. Yakin, Pak? Kotak 3. 3, tetap 3. 300, 300. Kotak. Tambahin, Bang. 400. Kotak. Kan kalau hadiah di sini cuma 200, jangan sayang kita ya. Ada hadiah yang paling kecil, ada juga hadiah yang paling besar. Kotak. Yakin? Yakin. Gak mau 500? Ini udah pasti nih. Oke, kalau tetap pilih kotak nomor 3, saya tambahin cepet 600. Kotak nomor 3. Kenapa Bapak yakin banget kotak nomor 3? Saya pengen tanya deh, jawab. Karena simbol sekolah kita SDN Tanjung Barat 03. Oh iya. Jadi Bapak tetap pilih kotak nomor 3 atau 600? Kotak nomor 3. Wah, biar goyang lah 700. Tuh, 1,5 tambah itu tuh. Kotak. Biar Bapak tergiur, 800, 800. Oke, try it. Bapak-bapaknya udah mau goyang ya, kelihatan ya. Try it. 900 ribu rupiah. Ini udah pasti. Kotak. Kita buka salah satu kotak dulu ya, biar penasaran. Ini dia kotak yang gak dipilih, hadiahnya. Wow. 1,5 juta rupiah. Bapak masih nggak mau 900? Oke, karena saya sayang sama bapak. Ini benar pemirsa, terakhir 100 ribu rupiah jadi 1 juta rupiah. Terakhir. Ada 2 juta, ada 5 juta, ada 500 ribu, ada 200. Kotak. Deal. Jadi tetap pilih kotak nomor 3, nggak mau di 1 juta? Nggak. Deal. Berarti uang 1 jutanya buat saya lagi ya. Udah lah, yang penting saya udah kasih tahu ya. Untuk kotak nomor 3, silakan, itu untuk bapak hadiahnya. Dan ini kotak nomor 1 ya, kita buka. Kita buka bersama-sama aja deh, yuk. Buka sama-sama. Cika, kasih bapaknya. Silakan buka ya, 1, 2, 3. Bapak mendapatkan 300 ribu rupiah. Apa Pak Rezeki? 1 juta dibuang sia-sia. 300 ribu rupiah. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana. Saksikan terus siapa mau jadi juara? Aku langsung.